Cuma bila kita trigger, kalau kali pertama takkan tu berzina, hampa kena ikut mana ni? Ikut satu sekolah ke, satu kampung ke? Tak. Saya sekolah lain, dia sekolah lain. Saya kampung lain, dia kampung lain. Dia ni duduk jeniang, yang ni duduk jeneri, jauh sikit lah. Kawasan hampir sama, tapi ada radius lebih kurang 5 ke 7 kilometer. Jadi macam, eh ni hampa ni mai tengah malam mimpi ke apa ni? Bila tanya-tanya dia kata, ustaz, kami berkenalan melalui WeChat. Okey, hang tak pernah jumpa dia, hang tak pernah jumpa dia, hang tak pernah satu sekolah dengan dia. Macam mana hampa boleh dapat nombor? Dia kata dia pula demo kat kita, ditunjuk, dia kata ni telefon ni ustaz, dia tunjuk WeChat, ada satu namanya Shaky. Boleh download. Tuan-tuan jangan download pula, siapa download dosa ni. Saya abang tu galak bila download, dia kata, "Oh, awak tak abang ustaz." Saya cerita untuk tuan-tuan jadikan panduan untuk anak-anak. Kalau ada, tolong monitor, tolong tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka mai umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بخير أمين أمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباخت والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه إمام الحاكم. Yang saya hormati Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan samanya, sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan pada waktu yang baik dan tempat yang baik. Disebabkan waktu maghrib ini adalah waktu peak hour, peak time, waktu kemuncak, yang mana sebahagian ataupun sebilangan manusia yang saat sekarang ni mungkin masih berada di atas jalan raya. Sebahagiannya lagi mungkin dalam pasar raya. Sebahagiannya lagi mungkin duduk di depan televisyen di rumah masing-masing. Bukan nak menidakkan kelebihan ataupun manfaat yang mereka lakukan sepanjang hari, tetapi alangkah ruginya seorang manusia itu setelah mana kita dah disibukkan dengan bal tuksirunal hayatad dunia, dah sepanjang hari kita sibuk dah. Tiba-tiba dalam waktu yang paling pendek, waktu solat maghrib juga, kita disibukkan lagi dengan urusan dunia. Ambillah ruang, mudah-mudahan Allah mengizinkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tahniah diucapkan pada semua. Saya yakin hari ini hari Sabtu, tuan-tuan semua ada macam-macam urusan, tetapi masih lagi boleh spend satu waktu yang sangat baik. Moga-moga termasuk di antara hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji kahijaratin ilayya.
Barang siapa yang mampu untuk bermujahadah, barang siapa yang mampu untuk bersusah payah untuk melakukan ibadah fil harji, ketika didatangkan dengan macam-macam ujian, didatangkan macam-macam kesusahan. Oh susah tuan-tuan main dengan televisyen ni, ketujuh tu cerita best-best. Kalau tak cerita yang tak best, tak pun ni dia tak cerita yang semua, cerita yang seronok-seronok. Kalau dengan budak-budak, ada cerita kartun. Dia letak waktu tu cerita Naruto, cerita yang memang budak-budak akan tengok. Yang untuk mak-mak ni pula, dia tak cerita apa, suami ikut cik sotong apa semua tu. Untuk ayah-ayah, dia umpan dengan berita. Oh, tambah buat hari ni lagi lah. Nu, PRKK manis. Kan? Pilihan raya kecil. Soal siapa menang tak apalah, yang masalah yang kita sampai sembahyang lambat ni buat apa? Duk tunggu daripada tadi duk tengok live dan sebagainya, tak salah silakan, tapi jangan sampai melewat-lewatkan solat. Kau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di atas pertemuan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita mengambil satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tajuk perbincangan kita. Yang pada saya insya-Allah tajuk ni sangat baik untuk saya sebagai seorang ayah kepada empat orang anak, dan tuan-tuan juga kebanyakan yang saya tengok adalah majoritinya adalah berkeluarga dan mempunyai tanggungjawab yang besar kepada anak-anak tuan-tuan. Zaman yang penuh dengan teknologi hari ini, zaman yang cukup mencabar, yang kalaulah kita nak bandingkan zaman kita dengan zaman mereka, terpaksa kita mengakui bahawa zaman mereka ini jauh lebih besar ujiannya. Zaman kita dulu kalau nak bercinta, kita main dengan surat, tulis-tulis-tulis, lipat, buah bedak, Johnson baby, hantar kan. Zaman sekarang tak, mereka ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk pertemuan mereka. Kalau zaman dulu, kalau kita nak berdating, kena naik bas dan sebagainya, sekarang tak, mereka ada macam-macam alternatif untuk mereka berhubung dan mereka berjumpa. Maka satu ujian ke atas kita hari ini. Maka sebab itulah kalau kita tengok dari sudut kebimbangannya, datangnya data-data yang menakutkan kita, kelahiran anak luar nikah dalam tempoh 8 minit seorang dilahirkan di Malaysia sekarang, setiap 8 minit. Ni tuan-tuan dengan saya ni duduk ni baru 8 minit 10 minit ni kan. Maka we are welcoming satu anak luar nikah yang sah berdaftar di Jabatan Pendaftaran Negara. Dan data ini bukanlah data yang kita datangkan secara rambang, tidak. Ianya telah dibentangkan di Parlimen pada tahun 2018 ketika perbincangan rang undang-undang berkaitan membinkan anak-anak luar nikah ini dengan nama ayah ataupun Abdullah. Dalam hukum Islam jelas mengatakan bahawa wajib meletakkan anak luar nikah ini dengan Abdullah. Maka datang suara-suara orang yang menentang Islam ini, dia minta agar diletakkan nama buh, nama bin dengan ayah dia lah. Tak kisahlah anak luar nikah ke apa. Islam memandang dari sudut kemaslahatan. Kalau dibinkan dengan nama ayah dia yang mungkin bukan ayah, maka akan berlaku isu nasab. Ketika bernikah, ketika waris, ketika faraid, di situ akan jadi isu. Tetapi golongan orang sekular liberal ni, dia tak kisah, dia kira nak hayun ni. Mana yang berkaitan Islam, dia jadi elegik. Tulisan Jawi elegik tuan. Tulisan Jawi elegik, padahal lah tulisan Jawi ni, cuba tanya orang-orang non-Muslim dulu. Zaman tokwan-tokwan kita kan, dulu tulisan semua tulisan Jawi. Di kampung saya tu ada seorang uncle tu, uncle Cina ni, fasih dia. Siap dia boleh baca Quran lagi. Beza dengan kita, syahadah. Sebab zaman tu memang dia kata, bangun baca paper, paper Jawi. Kawan sekolah, sekolah belajar Jawi. Tapi sekarang dia jadi takut, dia seolah-olah macam belajar Jawi, masuk Islam tu on the spot. La ilaha illallah. Saya kalau macam tu, teruk. Oh. Zaman universiti, saya ambil bahasa Mandarin. Saya ambil bahasa Jepun. Belajar bahasa bukan menukar agama tau. Dan isu ni juga yang berlaku. Saya balik daripada Cambodia 3 hari lepas. Di sana, bila tanya kenapa orang takut untuk masuk Islam. Tuan-tuan tahu tak, di Cambodia sekarang, waiting list yang duk tunggu ni, yang duk tengah pending nak masuk Islam ni, ramai gila. Saya sampai flight kemarin dulu, dia pun hantar mesej, ustaz, ada 4 lagi keluarga yang nak masuk Islam. Saya dah tak apa, insyaAllah dalam seminggu ni saya terbang balik pergi sana. Kebanyakan mereka telah didoktrin, mereka telah diracunkan dalam otak mereka, kalau masuk Islam,
hampa akan kena sunat. Dia gugup macam tu tuan. Kena khatan. Ha masuk Islam lah, umur 50. Depa akan potong hang punya angry bird. Dia hantar, depa takut tuan. Ni berlaku sentimen tu. Tuan-tuan gelak, seronok kita dengar-dengar mula. Bila kita tanya apa masalah, dia kata dia seronok. Dia bayangkan kami semayang, dia mengikut. Tak masuk syahadah, tak ucap kalimah syahadah apa lagi ni. Dia ikut, dia masuk kat kita apa semua. Dia seronok, ra'i kita. Lepas tu kita kata, jomlah masuk Islam, insyaAllah boleh belajar dan boleh buat sama-sama tu. Kita ceritalah kebergantungan bila tak ucap syahadah, kamu semayang macam kami pun, kamu tak dapat apa. Baik alang-alang buat bagi dapat, alang-alang nak buat. Lepas tu dia duduk muka gelisah. Lepas tu dia panggil duduk PM tepi lah. Duduk tempat yang sorok sikit. Dia abang sebenarnya bukan tak mau masuk, tapi takut kena potong, dia kata. Hei, kata apa, merepek hang ni. Orang tu, bayanglah kalau orang duduk cerita ni kan. Dia cerita tu dengan keadaan penuh emosi. Dia kata, hang masuk je Islam. Dia pun potong. Oh, cara potong tu macam pakai kapok tu. Mampu eh, pok-pok ni dia takut tuan-tuan. Itu yang sebabnya. Kita pun cerita kat dia balik. Oh, dia kata, oh kira tak ada kesan apa-apa. Hai, tak ada. Dan tu bukanlah kewajipan yang hang kena buat mula-mula pun. Tak kira tatu ke di Kemboja ni, depa ni tatu ni jadi benda biasa. Kira satu kebanggaan lah kalau ada tatu ni, kira macam kalau kita ni kira macam dai hitam lah. Ha, tu kemahan kira. Tatu tu biasa. Lambang pelik-pelik tu, lambang bunga teratak, bunga tu lah, bunga apa semua ni, pelik-pelik tu lah. Lepas tu, orang duk doktrin kepada mereka ni, kalau masuk Islam ni, mereka kerat kulit tu dia kan, macam dengan daging salai, mampu eh, pok ni nak masuk tu. Kita kata, la hawla wa la quwwata illa billah. Tapi di sana doa lah, alhamdulillah. Islam tu sedang berkembang dalam tempoh 10 tahun, kenaikan pertumbuhan Islam di Kemboja 100%. Tahun 2009 dikeluarkan daripada Peer Center Cambodia, satu kajian yang dibuat oleh badan NGO, Islam cuma ada 1% pada tahun 2009 dengan jumlah 170,000 orang. Dalam tempoh sampai 2019 tahun lepas dah ada sekarang 2.2% bersamaan dengan 340,000 umat Islam di Cambodia, pertumbuhan 100%. Cuma kekangan yang sedang berlaku, kita dah bawa ada generasi pendakwah di sini. Daripada Kemboja, kita buat kerjasama dengan Ustaz Dailami, pengurusi Pintar Selangor. Pintar ni persatuan tafiz-tafiz lah. Di bawah Selangor, Ustaz Dailami, Darul Ulum di Allahumma salli sama mana? Sungai Buloh Darul Ulum. Dan dia habis tafiz di sini, Asy'ari nama dia, kita dah bawa balik dah di sana. Tuan-tuan bayangkan, keperluan sangat hebat di sana. Dia balik je sampai je Siem Reap, satu negeri yang ada dalam Kemboja, terus dilantik jadi Tok Imam Masjid Besar. Yang masjid macam besar tuan. Satu-satunya masjid yang wujud di negeri Siem Reap ni. Terus jadi Tok Imam, dan dia kena mengajar tu. Dia kata, Ustaz memang nak sangat-sangat Islam. Orang-orang nak sungguh-sungguh Islam di sana. Sebab kita duk pick up macam mana kita nak, tak mau putuskan adanya pendakwah yang siasa di sana adalah dengan cara kita melahirkan pendakwah, bukan dengan hantar pendakwah dah. Sebelum ni kita duk hantar kan, hantar pendakwah akan balik. Pi seminggu depa semangat, sat, lepas tu pendakwah balik, depa habis balik. Sadaqallahul azim. Sampai ada yang dah masuk Islam 3-4 tahun tak pernah sembahyang, tak pernah tahu pun bab zakat, bab puasa apa semua tak pernah. Malah ada satu kefahaman di sana yang dah lama sejak kerajaan Islam campur jatuh di Kemboja, mereka hanya berpegang dengan nama Islam. Dan semua ibadah dilakukan menggunakan niat. Semayang niat, puasa niat, zakat niat, haji pun niat. Orang mesti haji di sana, duduk di Arafah, mereka relax, duduk di Kemboja buat haji. Semua dengan niat. Kecuali apa tak niat? Makan dengan jimak tak niat. Patutnya makan pun macam ni niat lah juga kan. Tengok makanan, sajuk aku makan, hantar balik. Tak, makan dia makan ke darah, tokok dengan pinggan-pinggan. Ni ada satu, dan jangan marahlah sebab Islam, mereka hanya memeluk Islam dan tidak Islam, lepas tu tak sampai dah. Tak ada apa-apa pengetahuan daripada Islam. Jadi macam terputuslah. Nah, mudah-mudahan Allah bagi manfaat kepada kita untuk sama-sama kita bangunkan Islam di sana, mudah-mudahan. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bincangkan pada malam ni berkaitan satu ancaman yang besar berkaitan media sosial.
berkaitan media sosial. Kita semua sedia maklum, mutakhir ni datangkan dengan macam-macam ancaman lah. Media sosial ni ada dua. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab dia, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam, minta maaf, dalam kitab Ar-Risalah Al-Waladiyah, ataupun nama kitabnya Ayyuhal Walad, diberikan satu tamsilan media sosial ataupun teknologi ini dia macam dengan pisau. Pisau ini saat digunakan potong bawang, potong daging, potong sayur, digunakan pada perbuatan perkunaan yang harus, maka dapat pahala. Tetapi pisau yang sama digunakan pi cucu orang, zalim orang, tikam orang, bunuh orang, maka dia akan jadi perbuatan itu haram dan berdosa besar. So sama juga dengan teknologi. Teknologi ini saat dimanfaatkan maka berpahala. Macam sahabat-sahabat kita ni, ni dari 2-3 media, saya pun tak ingat lah nama-nama sahabat-sahabat kita ni, mereka datang buat live. Mereka mungkin tidak berceramah, tetapi tuan-tuan tahu tak berapa banyak manfaat orang dapat daripada asbab rakaman mereka? Yang dulu mereka duk kata, oh mereka ni dapat duit banyak. Eh tak tuan-tuan, sekarang YouTube punya undang-undang untuk monetize sangat ketat. Malah ni abang Kamarudin kita daripada saya start datang Selangor berapa tahun lepas, 10 tahun lepas dia dah mula buat dah. Ketika tu bukan ada pendapatan, buat ni sebab syok-syok nak bagi orang boleh belajar juga. Syok sebab apa? Ada orang yang duduk di rumah sana boleh belajar juga dengan asbab main duk main rakam-rakam ni, dan pahala dia tak terputus. Saya tengok ada video dia yang mungkin mencecah 1 juta, 2 juta orang tonton. Nak himpun 1 juta orang ingat senang lah. Ni kita yang nak main malam ni ada dekat 100 orang. Nak himpun 1 juta orang agak-agak waktu mana tuan? Ni Syekh Somad nak main ni bulan depan ni kan. Syekh Somad nak main di Stadium Melawati. Tu pun mungkin 100-200 ribu je. Tu pun jam dah Shah Alam. Agak-agak kalau nak himpun 1 juta orang perlukan kawasan luas macam mana? Saya rasa satu je nak himpun 1 juta orang waktu Padang Mahsyar lah kot. Selain daripada tu nak himpun mana lagi? Kita 1 juta payahlah. Tapi dengan menggunakan media, ada golongan yang ambil manfaat menyebarkan dakwah melalui itu. Sebab tu kita tengok di Indonesia, pergerakan dakwah mereka agak baik. Bila banyak wujudnya golongan-golongan yang manfaatkan media. Syekh Somad ada tim dia, Ustaz Adi Hidayat ada tim dia, Kiai Ajim ada tim dia, Buya Hamka, Buya Yahya ada tim dia. Yang mana mereka ini mengutilaskan teknologi itu untuk disampaikan di seluruh dunia. Maka tidak hairan ada video-video ceramah mereka yang boleh mencecah sehinggakan puluhan juta view. Walhal ustaz itu hanya ceramah sekali, tetapi manfaatnya bertebaran. Dan benda itu memudahkan disebabkan hari ini perjalanan orang menggunakan perkara itu. Maka Islam meraihkanlah. Cuma hati-hati. Maka itu yang kita nak bincangkan pada malam ini insyaAllah berdasarkan satu hadis Nabi SAW insyaAllah. Di dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, ada satu hadis Nabi SAW, kedudukan hadis pada kedudukan yang ke-23. Kata Nabi SAW daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, la takhumu sa'ah, tidak akan datang kepada kamu yakni kiamat, hatta sehingga mana berlakunya yafidhal mal. Dalam hadis ni yafidhal mal, Syekh Fahmi Zamzam menterjemahkan dengan apa makna yafidhal mal adalah, yang pertamanya yafidhal mal adalah didatangkan dengan ujian teknologi yang berat. Apa makna datangnya ujian teknologi? Baik, saya jelaskan sekali lagi. Ingat, teknologi bukan untuk dihapus, tetapi teknologi untuk diurus. Islam membenarkan kita dalam soal untuk menggunakan teknologi. Islam membenarkan, tak ada masalah. Tetapi dalam soal konteks penggunaan itu ada batasnya. Dalam penggunaan itu ada diletakkan syarat-syarat yang perlu kita ambil berat. Tak boleh lebih kurang lah. Nah, yang mana hari ini ni kalau kita tengok Allah, anak-anak muda kita lahir dengan macam-macam ni. Betul ingat, teknologi bukan untuk dihapus, kena urus bagi elok. Nah, cuma didatangkan kan generasi Z. Saya generasi Y, ayah-ayah generasi X dan baby boomers. Baby boomers ni masuk 50 tahun ke atas. Kita lahir di zaman yang teknologi belum berkembang. Saya lahir di zaman teknologi baru mula nak menapak. Tahun 90-an, hujung 80-an baru keluarnya komputer. Tu pun tuan-tuan komputer besar kedabak. Macam petik ayam, besar dia.
Mai 90-an mula ada upgrade sikit dah. Baik ada monitor. Monitor pun macam orang bersalin 9 bulan. Macam orang mengandung, punya besar. Payah waktu tu. Dia mula, perkembangan itu mula. Awal 2000, ketika Nokia mula menawan seluruh dunia, 80% daripada pengguna customer adalah pengguna Nokia. 33 sekupang. Kan, waktu tu kan, yang paling famous. Oh, yang muda sikit pakai sabun lah, lepas tu pakai daun, macam-macam lah nama-nama handset tu jadi nama kan. Tetapi mai peralihan ketika iPhone mula mengeluarkan iPhone 1. Yang menggunakan teknologi hanya dengan skrin sahaja. Ha, dia tak mengira. Abjad ni lebih-lebih kurang tu tak ada dah. Dia datang dengan skrin tu. Yang orang hanya tekan menggunakan touchscreen. Oh, datang iPhone 1. Selepas iPhone 1 dikeluarkan iPod. Selepas iPod dikeluarkan sekian-sekian sampai sekarang iPhone XL lah, iPhone apa segala mak nenek benda dah sekarang. Maka teknologi itu terus berkembang, berkembang, berkembang. Yang menjadi permasalahan saya dan tuan-tuan mula ketinggalan. Bukan ketinggalan apa, kita guna tetapi kita tak pandai untuk manfaatkan sepenuhnya. Termasuk saya yang bercakap, saya tak pandai sangat. Ya, kau beli-beli pakai telefon, reti angkat telefon, balas WhatsApp, tu kira okey lah. Nak suruh tukar caller ringtone lah, nak suruh ejah nulah, pakai sadaqallah al-azim. Tetapi berbeza dengan generasi anak-anak saya dan anak-anak tuan-tuan. Anak saya, ada 4 orang umur 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun dan juga 6 bulan. Yang 6 tahun dan 4 tahun ini, dia dah reti main telefon. Tanpa diajar. Saya tak buat khusus kat dia nak. Ingat, nak fatih, nak main, yang pertama kena tekan macam ni. Lepas tu, tak ada tuan-tuan. Depa budak-budak sekarang macam kasyaf pun. Dia tengok tu, dia reti dah. Tuan-tuan kono lah macam mana password pun dia reti nak buka sekali lagi. Dan amazingnya, dia tak boleh membaca, tetapi dia pandai untuk cari di YouTube apa yang dia nak. Dia pandai cari di Play Store apa game yang dia nak download. Ni budak-budak sekarang. Maka berlakunya perbincangan, adakah perlu dihalang atau dibiarkan? Maka kedua-duanya tak boleh. Nak dihalang tak boleh, nak dibiarkan terus pun tak boleh. Maka apa yang kita boleh buat? Meraihkan, duduk di tengah-tengah. Maka yang ni yang cabaran yang perlu untuk kita faham, yang perlu untuk kita ambil berat lah insyaAllah. Nah, baik, tuan-tuan, maka dalam Nabi SAW dah menyebut 1400 tahun yang lepas, di antara ujian yang akan datang kepada kita adalah dalam soal teknologi. Dan datang hari ini. Sebab tu kita tuan-tuan nak meraihkan macam mana, adakah nak kena beli bagi dia main tak? Ujian yang datang macam baru ni kita tengok bulan 12 diviralkan isu tentang satu aplikasi yang dilancarkan atau dinamakan dengan Sugarbook. Sugarbook ni dia macam bahasa mudah tuan-tuan, bahasa senang pelacuran berlesen. Bahasa mudah tu. Sugarbook ni saya yakin sengaja dia naikkan billboard 2 ketui di Bangsar kan. Dia sengaja naik 2. Untuk apa? Untuk dia hidekan atau dia panggil nak jadikan buah mulut kepada netizen untuk bercakap. Memang itu adalah tactical marketing dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang yang main marketing jarang untuk dinaikkan billboard sebatang 2 tu jarang. Biasanya kalau billboard ni orang akan main dengan skala yang besar. Tetapi Sugarbook dia pandai. Dia datangkan dengan ayat yang agak kontroversi. Nah, seolah-olah macam Sugar Daddy punya iklan. Dia faham orang Malaysia ni sangat banyak masa waktu lapang ni untuk bercakap sesuatu isu. Apa-apa isu. Dia main isu 18, 19. Oh, dia rajin. Isu dia baru ni kuih bahulu pada orang kan. Yang balas suami orang lah apa. Tak tahulah. Orang kita suka bercakap. Apa jua isu berbentuk rumah tangga. Isu berbentuk membawang. Oh tuan, sebab tu harga bawang naik sampai RM20 sekilo sekarang. Orang kita banyak masa, maka tactical marketing dia telah diaturkan untuk mengumpan, untuk orang tolong bercakap. Sebab marketing yang paling baik adalah membuatkan orang semua bercakap tentang tu. Dan dia berjaya. Sugarbook datangkan dengan dinaikkan billboard dan seluruh Malaysia bercakap, diturunkan billboard, dia tak heran pun turun. Tapi dia seronok orang bercakap tentang tu. Apa ancaman Sugarbook? Saya berbincang, saya berjumpa dengan Sahibu Samaha, Datuk Seri Dr. Zakrul, Dr. Zul Zulkifli Al-Bakri. Kebetulan waktu saya kuliah di Terengganu, di Kuala Terengganu, saya kuliah di masjid. Pagi itu saya kuliah di Pengadang Baru,
Dr. Zul kuliah di Losong. Lepas tu dia ajak minum, saya cerita dekat Dr. Zul tentang macam ni, macam ni, macam ni. Dia kata, okey, datang di ofis dia, kita akan berbincang untuk buat satu bayan linas teguran berkaitan sugar book. Saya kata, kena buat. Sebab apa? Permulaan sugar book itu masuk di Malaysia, cuma mereka ini ada 60 ribu pengguna. So, tak ramai. Tetapi selepas diviralkan, sekarang mereka ada lebih daripada 500,000 pengguna yang kebimbangannya separuhnya adalah umat Islam. Separuh umat Islam. Apa fungsi dia? Saya cakap tadi, pelacuran berlesen. Tuan-tuan, orang lelaki boleh cari orang perempuan, tuan-tuan boleh tengok macam mana apa semua, tulis menggunakan aplikasi itu saja. Dan datang, okey, tuan-tuan tak ada komitmen apa-apa, tuan-tuan boleh keluar dating dengan dia dengan syarat buat bayaran sekian-sekian pada dia. Tuan-tuan, malu kita tengok ketika mana negara bukan Islam menentang sugar book ini. Contohnya Switzerland menentang sekeras-kerasnya, New Zealand menentang sekeras-kerasnya sugar book. Jiran kita yang negara bukan Islam, Singapura, menentang sekeras-kerasnya 2018 ketika mana sugar book nak masuk ke Singapura. Dibawa, dibahaskan di parlimen, kebanyakan daripada wakil-wakil kerajaan menolak dan blok daripada segebuk masuk. Di antaranya, tuan-tuan balik tengok, namanya Jun Goh, pengurusi kepada Muafakat Wanita Singapura. Daripada satu persatuan yang bawa hak wanita ni, adalah banyak yang tak betul, tapi yang sebab ni saya menyokong lah. Jun Goh ni sendiri dia menentang. Dia kata apa? Segebuk ini adalah satu aplikasi yang seolah-olah memanipulasi, ataupun seolah-olah mereka ini menjual wanita menggunakan dengan kaedah lesen. Kita harapkanlah mudah-mudahan daripada kalangan orang yang berkuasa dalam negara kita ambil tindakan. Kalau tidak, tuan-tuan, percayalah, tanpa ada pelacuran berlesen pun, kelahiran anak luar nikah duduk dalam keadaan data yang sangat teruk. Tuan-tuan balik nanti tengok satu carian yang dikeluarkan dalam perbahasan di parlimen. 500 ribu anak luar nikah yang telah dilahirkan di Malaysia yang sah berdaftar di JPN. Bahagikan dalam 10 tahun, setahun ada 50 ribu. 50 ribu bahagi dengan 365 hari akan dapat 136.7. 136.7 ni mewakili sehari. Sehari 24 jam. 137 bahagi dengan 24 jam kita akan dapat dalam tempoh 1 jam ada 6 anak luar nikah dilahirkan. 6 bahagi dengan 60 minit setiap 10 minit seorang. 10 ke 8 minit lahir seorang, lahir seorang, lahir seorang. Tak usah duk pelik. Esok tak ada kerja kan, Ahad kan. Tuan-tuan start kereta pergi di Hospital Klang. Hospital Klang adalah hospital yang paling sibuk di Malaysia. Tuan-tuan pergi. Yang kedua, Hospital Sebarang Jaya. Tuan-tuan pergi tengok data berapa kelahiran anak luar nikah setiap hari di Hospital Kelang. Kalau di Hospital Sungai Petani, sehari lebih kurang 2 ke 3. Hospital Kulim seminggu 4 orang sebab Hospital Kulim kapasiti dia kecil. Hospital Sultanah Bahaya sehari lebih kurang seorang ataupun 2. Maka dirangkumkan keseluruhan semua hospital itu, tak kira yang underground, yang bersalin di swasta lagi tu nah. Tuan-tuan, 10 minit seorang. Ini cerita dia belum wujud segebuk. Bayangkan wujudnya aplikasi yang macam ni, apa ancaman yang akan berlaku kepada anak kita agak-agak. Saya try download untuk kita tengok, nak godek-godek dalam tu, separuh orang Islam. Umur 21, 19, 18 tahun, 22. Yang tua sikit pun ada, umur 30-an. Yang tua nak mampus dia pun ada juga. Kita tengok ni, Allah gelil hafal sampai tahuan punca sangat ni. Tapi hanya disebabkan dia ada duit. Yang tua lelaki ada duit, cari yang perempuan muda. Yang tua perempuan, cari yang lelaki muda. Dia panggil apa? Kalau dia sugar daddy, yang tua lelaki kan? Kalau sugar yang perempuan, dia panggil sugar apa? Sugar mami. Lantaklah benda apa-apa. Tapi itulah, umur 60 tuan-tuan duk cari pasangan, tumbuk baru tahu. Gigi pun haram, tak ada dah. Tapi main dengan dorongan hawa nafsu ini, yang Nabi sebut watazharul fitan, akan datang zaman yang fitnah itu datang, maka dia akan berlaku. Kebimbangan kita datangnya juga daripada keluarga, yang itu kita takut. Dan sekarang dia panggil kaedah, tadi saya sebut pagi tadi di Masjid Negeri, dia panggil neutralisasi sedang berlaku. Apa makna neutralisasi ni? Dia sedang menetralkan semua benda-benda yang tak elok dalam otak kita. Contohnya,
Kalaulah 15 tahun yang lepas, jarang sangat orang nak berbincang soal LGBT, orang nak bincang tentang gay, lesbian, trans, apa ni, transgender, tukar lah, apa ni, daripada lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki, apa semua ni, jarang nak dibincangkan. Kalau ada pun mereka ni golongan-golongan yang terpencil, yang mereka hidup dengan alam mereka. Mereka hidup dengan cara mereka aja. Dia tak kacau orang, dia tak dipublikkan. Tetapi mutakhir ini sedang dinetralisasikan. Maka mereka sudah berani untuk bangkitkan hak mereka, sampaikan tahun lepas dibawa ke perbincangan rang undang-undang di PBB. Seorang wakil daripada Eropah bangun, dia kata apa? Negara-negara Islam, jangan kamu tekan sebab mereka ni ada hak asasi mereka. Biarkan mereka kalau nak jadi gay, biarkan mereka nak jadi lesbian, biarkan mereka kalau mereka nak mengubah jantina. Uish, dahsyatnya. Kita tegas, kita katakan Islam melarang, dan kita perlembagaan kita jelas mengatakan Islam sebagai agama persekutuan. It's not optional but compulsory kepada dia untuk ikut. Tapi mereka cuba ni tulisasikan. Apa yang mereka buat? Mereka buat perhimpunan. Kali pertama dia nak buat di Lembah Kelang hari tu kan, di Dataran Merdeka, orang tentang gila-gila punya. Semua buat. Tunjuk kata solidariti, tak bagi buat. Tapi mereka buat juga. Mereka faham tentangan berlaku, mereka gagah juga. Dia buat kali yang kedua, selang 6 bulan daripada perhimpunan pertama, dia datangkan dengan himpunan kali kedua. Ketika tu mula kurang momentum penentangan. Bagi kita dah rasa hari tu aku buat orang jadi tak ada apa pun, tak apalah, biar-biarlah kat depa nak buat himpunan, mula berlaku netralisasi dah. Dan hujung tahun lepas dia buat lagi sekali perhimpunan, tak bunyi apa tu, tuan-tuan semakin ramai mereka berhimpun. Orang rasa tak apalah, lantaklah, dia nak jadi apa jadi. Ketika berlakunya benda tu, disebut dalam satu hadis Nabi SAW, di antara ketika Dajjal turun nanti, satu penyakit yang ada, Nabi kata wasu'izatil bayyin, nantinya umat Islam mulanya hilang rasa cakna tentang Islam yang kelilingnya. Dia tu Islam juga, tapi kita rasa lampai pergi kat dia, biar pergi kat lah, dia nak buat apa buatlah. Aku tegur dah dulu, tak mau dia nak jadi juga. Mulanya Nabi kata zatil bayyin itu berlaku, sehinggakan semakin teruk daripada hari ke hari mereka ini. Ramadan baru ni, saya di Masjid Negeri ada program, ada satu persatuan, Persatuan Gay Malaysia, dia berhubung. Dia berhubung, dia kata, ustaz, kami nak join Qiyamulail dengan kuliah subuh. Kita dengar-dengar duk klipok, klipok. Mampus, dia ada biak betul ni, dia pun ni, dia ingat muhong ke apa ni, prank ke apa ni. Tapi kita tak apa, kita apa, kita tak ada masalah, kita ra'i lah. Mudah-mudahan Allah izinkan taufik hidayah ketika dia main tu, Allah bagi panduan dia untuk dia kembali ke dalam keadaan yang baik. Kita kata tak apa, main lah insyaAllah kuliah subuh dengan Khaymulai pagi tu. So habis, waktu habis Khaymulai, kita kuliah subuh. Waktu duk kuliah tu, kita duk perhati juga, mana ni. Sebab dalam impression kita, mungkin kalau gay ni dia ada sifat dia. Nampak-nampak macam sanjuk lembut-lembut sikit tu kan, dia nampak macam dia mostly macam tu lah, dia ada dia punya, dia nampak dia punya fizikal tu. Dululah, dulu waktu cari tu saya tengok tak ada pun, semua taf-taf misal gulung naik ke atas semua ni, atau macam tak ada kot, dia pun tak main kot. Habis-habis kuliah tuan, waktu nak balik duk makan lah, dia nak pergi makan tu, dia main, dia salam-salam dengan kita tu. Dia kata, ustaz, kamilah yang telefon ustaz tu. Siapa dia? Saya kata, yang Persatuan Gay Malaysia tu. Ush. Waktu tak apalah, tengok fizikal ni elok. Badan siap sadu tuan, maskulin. Cuma yang gelinya, yang sebelah dia seorang lelaki juga, dia kata, ustaz, ni lah pasangan saya. Allah, tuan-tuan nak termuntah, kata tengok. Cumanya, bila saya tanya dia satu soalan yang sangat saya sendiri pun terkesan sampai hari ni. Saya kata, berapa ramai ni komuniti kamu yang ada di seluruh Malaysia? Dia kata, ustaz, kami tak ramai ustaz. Ada lebih kurang 200 ribu orang je. Tu boleh bayang macam tu, ada 200 ribu orang. Kalau di Malaysia ada 222 parlimen, setiap parlimen ada lebih kurang 950 orang mereka. Dan setiap hari mereka berkembang, berkembang dan terus berkembang. Kita bagi laluan tu azan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. سيدنا محمد الوصيل وبعث ما خر انك لا تخلف الميعاد لا حول ولا قوه. طيب dan maka yang pertama, ancaman yang kita sedang lalui fasa sekarang adalah di antaranya adalah sugar book. Yang kedua, kalau tuan-tuan sedar, tuan-tuan sedar, 2019 menjadi satu trending yang paling besar dalam media sosial, yang menggerakkan seluruh media sosial, namanya adalah TikTok. Tuan-tuan buka di dalam carian yang dikeluarkan, sumber yang dikeluarkan, TikTok mengatasi Facebook, Instagram dan juga WeChat dalam tempoh cuma setahun. 2019 mengatasi yang mencecah downloadnya sebanyak 100 juta pengguna, end user. Maksudnya dia download dan dia guna di telefon dia, 100 juta pengguna. Tuan-tuan balik cuba tengok data ni. Sebab tu dalam tempoh cuma setahun, TikTok nilai pasarannya mencecah 15 bilion USD within only one year. Apa dari sudut ancamannya? Ancaman TikTok sehinggakan di
bahaskan di Kongres Amerika Syarikat. Tuan-tuan balik tengok satu paper yang dikeluarkan daripada Kongres Amerika Syarikat pada 8 Disember tahun 2019. Baru je bulan lepas. Dikeluarkan satu perbincangan di Kongres untuk Keselamatan Amerika Syarikat. Mereka mengharamkan mana-mana tentera. Maksudnya, mana-mana tentera daripada Amerika Syarikat diharamkan menggunakan TikTok berkaitan isu keselamatan. Saya tidak pasti apa yang melibatkan keselamatan, tetapi saya yakin mereka ada sebab mereka halang. Itu je. Di Malaysia, penggunaan TikTok digunakan dalam soal apa? Hiburan. Datangkan dengan video yang merepek-merepek dan sebagainya. Bayangkan 100 juta pengguna dalam setahun. Dan dia mengatasi Instagram, Facebook dan juga WeChat. Habis duduk di bawah. Sebab dia dalam baru dan terus naik hype macam tu. Nilai pasarannya melebihi 15 bilion dianggarkan pada 2019. Abdul lagi datang dengan WeChat. Tuan-tuan tahu tak WeChat apa dia punya pengguna yang sekarang ni yang e-wallet? Confirm lah kalau di China. Tuan-tuan pergi daripada tahun 2000. Saya pergi tahun 2018. Saya duduk 2 minggu di sana untuk urusan pembelian, ada mesin dan sebagainya. Mereka dah mula cashless, tak menggunakan duit. Masuk beli ayak pakai e-wallet, pakai WeChat itulah. Tetapi di sini kegunaannya berbeza. Kita baru nak beralih kepada e-wallet. Gabungan umum baru ni diberikan RM30 rebate lah apa semua kan. Siapa daftar dapat, tak apalah, yang tu untuk manfaat, tak ada masalah. Yang kita bimbang dari sudut penggunaan yang tak elok. Tahun 2017, sama ada 2017 atau 2016, saya confused di antara dua tarikh ni. Pada 31 Ogos kita buat satu tangkapan khalwat di Sungai Petani, Kedah. Bila kita tangkap seorang pelajar berumur 15 tahun tingkatan 3 dengan pasangannya berumur 17 tahun tingkatan 5. Bila kita buat satu tangkapan ni di hotel bajet, bila kita soal dia pada kita tangkap tu pukul 10 malam, pukul 9 baru pukul 10 lebih kurang macam itulah, 9 malam. Bila kita tangkap dia, kita soal siasat, dia mengaku kata dia baru lepas berzina. Maksudnya kita pi tu lambatlah, dia dah selesai berzina dah. Kita minta nombor telefon mak ayah dia sebab nak telefon untuk mai lah, mai untuk ambil anak dia untuk compound dan sebagainya. Bila telefon, minta nombor telefon, dia kata minta maaf ustaz, mak ayah tak ada. Masuk mak ayah tak ada ni, kita faham mungkin dia ni anak yatim piatu lah kot, mak ayah meninggal dah. Jadi kita kata main nombor orang lain, dia kata mak ayah nombor ada, tapi mak ayah yang tak ada. Oh, kita dengar-dengar lagi budak ni aku labuh mampus kot. Dia duduk buat main-main pula, dia kata dah ustaz betul, mak ayah dia ada, cuma sekarang tak ada, nombor telefon ambil lah. So kita hang cakap pun yang balik lor, sekarang hang dadah ke? Dah, dia kata dah saya ni. Dia kata ayah saya dengan mak saya pergi buat haji. Jadi dia pun ada lah, tapi duduk di Mekah lah ni. Ambil lah nombor telefon kalau nak telefon ni apa. Saya duduk tengok, tahu tak, tarikh 31 Ogos 2016 atau 2017 tu jatuh tarikh apa? Tarikh tepat hari wukuf di Arafah. Saya 2017 tu, 2017-16. Yang hari merdeka jatuh betul hari wukuf di Arafah. Kebetulan kami tangkap dia pukul 9. Tuan-tuan tahu pukul 9 tu waktu tu sekarang, waktu di sana pukul berapa? 6 jam tuan-tuan balikkan tepat pukul 3 ataupun 4 petang yang waktu tu adalah salah satu rukun haji wukuf di Arafah. Kita yakin mak dan ayah dia duduk di sana memang doa ni minta pada anak lah. Ya Allah, jadikan anak aku anak yang solehah. Jadikan anak aku anak yang baik. Jadikan anak aku sekian-sekian, minta misi untuk anak lah. Saya, kita sebagai mak ayah pun doa kita banyak untuk anak-anak. Tengok-tengok anak di sini sedang duduk berzina, tuan. Setiap saat tu mak dengan ayah duduk di sana tanggung dosa tu sebab Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ketika anak buat dosa, saya dengan tuan-tuan ni dapat dosa sama ni. Anak dah aurat keluar tak pakai tudung, kita tanggung dosa sama ni. Anak duduk di rumah tak sembahyang maghrib, tak sembahyang isyak, lepas ke mana lagi ni? Kita tanggung dosa sama ni. Anak duduk di rumah lah ni, anak duduk universiti, anak duduk asrama, tak boleh baca Quran, kita tanggung dosa sama ni. Anak perempuan kita tak faham tentang haid, tak faham tentang nifas, tak faham tentang istihadah. Kita tanggung dosa sama ni, walaupun saya dengan tuan-tuan ni tak pernah datang haid. Sebab itu adalah ilmu kewajipan yang wajib kita suntik sebelum dia mencecah umur baligh. Bila kita tangkap dia macam tu, jadi jam tuan-tuan. Dia bagi nombor tok wan dia, tak apalah kita telefon apa semua, dalam duduk tu kita ada soal siasat lah. Tanya dekat dia, hampa ni berapa kali dah hampa jumpa ni? Berapa kali dah? Dia kata, ustaz, ni kali pertama kami jumpa. Allah, kita geram jadi, dia ni duk tipu ni.
Dia kata, betul ustaz, ni kali pertama kami jumpa. Dia buat keluar telefon dia, tuan-tuan, dia bagi kat kita. Dia kata, ustaz tengok mesej dengan power dia tu lah. Dia tunjuk pula, dia tak malu dia, sebab dia takut dah tuan-tuan, dia tunjuk habis. Kita tak minta, dia kata, ustaz tengok. Betul kalau kita tengok mesej tu, dia kata betul. Okey, awak pakai baju apa? Saya pakai baju merah. Okey, saya pakai baju merah juga. Jumpa dekat mana? Okey, jumpa dekat KFC bawah sekali di Center Square. Saya tunggu dekat pintu nombor sekian-sekian apa semua. Cara mereka berbincang itu memang kali pertama mereka berjumpa. Cuma bila kita trigger, kalau kali pertama takkan tori berzina. Hampa kenal kok mana ni? Kok satu sekolah ke? Satu kampung ke? Tak. Saya sekolah lain, dia sekolah lain. Saya kampung lain, dia kampung lain. Dia ni duduk Jeniang, yang ni duduk Jeneri, jauh sikit lah, kawasan hampir sama. Tapi ada radius lebih kurang 5 ke 7 kilometer. Jadi macam, eh ni hampa ni mai tengah malam mimpi ke apa ni? Bila tanya-tanya dia kata, ustaz, kami berkenalan melalui WeChat. Okey, hang tak pernah jumpa dia, hang tak pernah jumpa dia, hang tak pernah satu sekolah dengan dia. Macam mana hampa boleh dapat nombor? Dia kata, dia pula demo kat kita, dia tunjuk, dia kata, ni telefon ni ustaz, dia tunjuk WeChat, ada satu namanya Shake It. Boleh download, tuan-tuan jangan download pula, siapa download besar ni. Saya habang tu galak pergi download, dia kata, oh awak tak habang ustaz. Saya cerita untuk tuan-tuan jadikan panduan untuk anak-anak. Kalau ada, tolong monitor, tolong tengok. Maka apa yang berlaku, dia tunjuk kat kita, dia kata, ustaz, okey buka. Bubuh, kita nak apa? Contohnya, saya nak orang perempuan, nak berkenalan dengan orang perempuan umur 20 tahun. Saya nak kulit putih, sebab dah kita gelap lebat dah, kita nak hak kulit putih, nak yang macam ni, nak yang macam ni, nak yang macam ni. Kita boleh senaraikan apa yang kita nak, interest dia macam mana. Dan dia akan filter, kita goncang-goncang telefon tu, dia akan filter. Lagi banyak kita goncang, lagi banyak dia filter. Dan kita boleh letak radius besar mana, kawasan Bukit Julutong. Okey baik, kita nak umur 20, ha, maka maklum-maklum umur 60, sadaqallahul azim, disqualify. Kita nak yang single, maka yang dah berkahwin akan terkeluar. Yang dah mungkin, dia akan filter, 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 filter sampai macam yang kita nak. Dan sampai kepada shortlisted ini, maka kita akan pilih nak yang mana pula. Ui, senang kerja. Senang kerja. Pilih, okey, hai, apa semua keluar. Lepas tu, orang berkenalan kat situ. Hanya melalui itu sahaja. Hanya dengan tu sahaja. Betul saya kata, zaman anak kata sekarang bukan zaman cerita zaman kita dulu. Puas nak mengorat, bagi-bagi surat sampai kat cikgu pula, tak sampai kat markah. Mampus tuan-tuan, lepas menikah dengan cikgu. Berbeza. Tapi kalau tuan-tuan buat tak tahu, anak-anak kita sedang berhadapan dengan zaman ni. Mereka duduk pada layer yang beranak-beranak teknologi. Tuan-tuan nak deny? Tak boleh. Saya tak boleh deny anak-anak saya. Oh puan tuan, saya sampai duduk dengan isteri bincang macam mana nak bagi anak mengapai Quran. Macam mana daripada umur kecil mengapai Quran. Alhamdulillah anak sulung boleh lah, dia dah boleh dah beberapa juzuk Quran dia hafal dan sebagainya. Anak sulung umur 4 tahun 5 tahun tu dah boleh dah. Cuma still saya terpaksa buat perjanjian. Tak tahu kalau tuan-tuan rasa benda ni boleh dibuat kepada keluarga tuan-tuan, buat. Tapi saya buat dengan anak-anak saya. Umur dia 4 tahun 5 tahun, saya buat surat perjanjian. Ada black and white. Saya buat, tulislah, tulis tangan, bagi dia faham. Panggil dia, panggil adik dia sebagai saksi, panggil isteri saya, panggil duduk. Dan kita buat perjanjian. Fateh boleh main telefon. Dia suka, dia duduk tengok. Dia tak pandai main, tapi dia suka tengok game PUBG. Sekarang ni banyak PUBG, Mobile Legends, Call of Duty. Marvel sekarang, baru keluar Avenger. Game-game yang berbentuk macam tu, dia orang seronok. Berperang dan sebagainya. Kita nak menghalang ini zaman dia. Dia pergi sekolah orang sembang, dia pergi dekat sini orang cakap. Jadi dia pun tak boleh nak, dia tak boleh nak dibendung. Maka saya kata, okey Fateh boleh main dengan syarat wajib kena baca Quran sehari, wajib sejam. Dia main sejam, dia baca Quran sejam, dia mengulang Quran sejam, maka dia boleh main sejam. Sign? Saya sign, isteri saya sign, dia sign, adik dia siapa? Dia sign muhun tuan, dia tarik-tarik ke mana pun kita tak tahu, suruh buat late tak jadi ya. Kalau nak tebus cek pakai tak dapat tuan, kena tendang lah. Tapi dia faham, kita terang kat dia bergelok, kita lekat dalam bilik dia. Dan alhamdulillah hari ni hari-hari, dia sendiri nak pukul 8 malam, dia akan mengaji Quran. Tanpa dipaksa dah, sebab dia ingat pada perjanjian dia. Sebab saat ini nak main tu, kalau dia nak tak boleh main. Kena buat dengan sistem reward, nak buat macam mana lagi tuan. Jangan kata, oh ustaz mana boleh bagi hadiah macam tu. Baik tuan-tuan ingat balik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin buat satu bentuk ibadah yang baru ataupun ibadah yang betul, maka apa yang Nabi buat? Nabi akan memberikan hadiah kepada mereka.
Sebab tu setiap kali bulan Rabiul Awal di tanah Arab, biasanya budaya orang Arab, mereka akan banyak bagi hadiah kepada budak-budak kecil. Ketika saya di Mesir, maka kebanyakan ketika bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan peniaga-peniaga ni mereka akan suka bagi hadiah. Depa bagilah apa-apa benda, depa bagi benda-benda yang berbentuk tak kisahlah, bagi kepada budak-budak. Kalau bagi coklat, bagi benda-benda macam tu. Manisan-manisan. Bila kita tanya sebab apa buat macam ni, dia kata satu, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka buat macam tu. Oh, baru kita pun baru tahu. Ana, maka buatlah kepada anak kita, kita dok buat dah tuan-tuan, kan contohnya bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan kan tuan-tuan buat dah kat anak tuan-tuan. Kalau puasa penuh dapat duit raya, dok buat dah. Baik, bila tuan-tuan buat macam tu, anak-anak puasa tak? Dia usaha kan? Walaupun kita tahu kadang-kadang masuk beli ayak, dia inu banyak kolah. Tapi setidak-tidaknya dia berusaha untuk jaga puasa dia. So, gunakan kaedah yang sama, buat kepada anak-anak, suruh dia jaga semayang. Mulakan dengan solat dulu. Sebab Allah janjikan, ketika jaga solat, dia akan mencegah kemungkaran yang lain. Itu adalah janji Allah. Bukan janji saya, bukan janji manusia. Itu janji Allah. Siapa yang jaga solat, maka ia akan mencegah fahsyai wal munkar. Allah sebut dalam Al-Quran. Sebab tu benda poin pertama, buat kepada anak, betulkan solat dia. InsyaAllah Allah akan pelihara dia daripada maksiat. Tuan-tuan, biar dia abaikan solat, itulah maksiat terbesar awal yang dia lakukan dalam hidup dia. Tolong jaga bab solat. Kaedah, carilah apa benda mengikut kreativiti masing-masing. Kami sampai di Darul Murtada, kami anjurkan tournament Beyblade. Ni main blade hancur tu kan. Buat, panggil budak-budak main. Setiap minggu kita buat tournament hari Jumaat, sebab Jumaat cuti. Tuan-tuan buatlah anjuran masjid pun tak apa. Beli kat depa punya staging tu kan. Murah ya, RM60, beli 3-4, hari Sabtu cuti, panggil setiap pagi budak main. Syarat kita sediakan buku solat untuk mereka. Saya bagi dulu penerangan, pagi tu ada dekat 50 orang peserta main, kita cerita kat mereka, syarat nak masuk tournament ni, mereka tidak dikenakan yuran, syarat dia mesti solat sehari 5 waktu cukup. Tak cukup, disqualify kita kata. Siapa tolak mayang tak cukup seminggu 5 waktu, maksudnya ada 45 waktu, miss tanpa dikhoda, maka disqualify. Maksudnya minggu depan datang tak boleh masuk. Tuan-tuan, mengejutkan, 8 minggu perjalanan tournament Beyblade ini berlangsung, 90% pelajar dalam tempoh 2 bulan solat sempurna 5 waktu. Sebab budak-budak psikologinya sangat berbeza. Dia nak satu benda, dia akan pastikan dapat. Dia nak satu benda, dia akan pastikan dapat. Anak tuan-tuan pergi pasar raya, dia tengok ada orang duk mirai tau ke apa, dia minta tuan-tuan tak bagi, dia berguling sampai dapat. Dia tantrum. Dia tak heran tuan-tuan hujung bulan ke, awal bulan ke, belakang bulan ke, datang bulan ke, dia tak heran. Asal dia dapat, budak-budak, psikologi dia lah. So kita guna lah macam tu. Dan ada satu masjid di Ulu Kelang, ini terpulang, saya bukan nak suruh tuan-tuan buat, siapa yang ada kemampuan buatlah. Mereka tanya, dia kata, ustaz macam mana nak tarik budak-budak di masjid kami? Tahun ni 2015 saya ingat di masjid di Ulu Kelang, DU3. Dia tanya, ustaz macam mana kami nak tarik budak-budak? Saya kata, buatlah program yang berbentuk budak-budak nak. Oi, kami buat dah ustaz. Saya kata, buat program apa? Kami buat dah program hafazan Quran. Oh, saya kata, bagus, tanyalah. Yang datang memang budak-budak yang hafal Quran je lah. Yang budak-budak yang jenis hawak-hawak ni, dia pun tak main. Pertandingan azan, budak tu jangan kata azan, iqamah pun tak tahu. Maka dia kata, kami nak buat program macam mana? Saya kata, buat klinik bola sepak. Hoi, dia kata, sat lagi mak. Tak apa, buat dulu. Dia kata, kami tak ada kepakaran, upah orang. Panggil ada seorang budak sekolah menengah. Sekolah menengah ni dia pula main peringkat negeri, panggil dia main mengajar. Dia main pagi-pagi. Dia pun buat pengumuman, cari 30 je peserta. Masjid saya kata bagi JC, sebab budak-budak suka pengiktirafan. Pasal tak waktu saya dengan tuan-tuan kat sekolah dulu, kalau ada baju kelas kita suka pakai. Kalau ada nama tu tuan-tuan, 7 hari pakai pun tak apa, tak basuh pun tak apa. Sebab apa? Kita suka pengiktirafan.
Budak universiti, bila ada baju universiti kan, dia akan pakai, nak ciwi, kata dia daripada UKM, dia daripada UPNM, dia daripada UPM, dia seronok. Maka itu psikologi dia. Saya kata bagi baju ya. Baju beli dekat Padang Besar RM5, cop RM2.50, baru RM7.50. 30 orang, kali baru berapa? Tak sampai pun 300 eh. Pendaftaran hari pertama datang 70 orang, lepas telefon ustaz ni 70 orang, macam mana? Ambil semua. Letakkan syarat. Syarat dia apa? Waktu tu musim cuti sekolah, syarat dia siapa nak masuk klinik bola tu akan dilancarkan pada hari Sabtu depan, mula daripada sekarang kena solat subuh berjemaah di masjid. Apa yang berlaku? Anak-anak ni mula sampaikan pada mak ayah, merayu ni, bapa, pak tolonglah nak pergi semayang di masjid. Pak pelik apa balik-balik nak mayang masjid ni, ni kenapa ni? Tapi Mei minta nak pergi masjid. Kalau tuan-tuan seronok ke tak? Anak tuan-tuan balik kata, abah, start daripada esok nak semayang subuh di masjid. Tuan-tuan seronok ke tak? Walaupun tuan-tuan pun penyegan. Kita pun malah kata orang, bapak nak pergi kerja ni. Tapi kalau anak request, tuan-tuan rasa akan tak usaha ke tak? Kita seronok tu buat. Walaupun kita rasa Allah nak pergi kerja awal ni, tapi insyaAllah kita akan usahakan. Dia berlaku benda tu. 70 budak ni panggil pergi. Habang kat mak ayah dia, kami kena pergi masjid. Dia pun pandai pula berhujah. Mama tahu tak, mayang jemaah ni 27 kali ganda lebih baik. Tak gila anak umur 6 tahun, habis aku tu melelong mak ayah di rumah fikir apa jadi kat anak aku ni. Tapi dia pun ikut. Tuan-tuan, start daripada minggu pertama 70 orang budak penuh. Dan bestnya budak-budak, dia akan bercakap. Pergi sekolah, dia abang kawan dia, weh aku pergi masjid pagi-pagi dapat jersey bola. Member tak panas tuan, panas member. Nu daripada AU5, AU4 apa semua lu pakat kayuh geret pagi-pagi ni mai. Sampai mensyuarat masjid kali kedua buat berbincang tentang macam mana nak mengawal sebab terlalu ramai budak-budak, lebih ramai daripada orang tua pula dah. Depa seronok, budak-budak kan suka bola. Tuan-tuan pi mana-mana pasti, mana-mana tadika bila buat anjuran sukan, cuba tengok sukan apa yang paling ramai nak masuk. Bola. Walaupun dia tak pandai, tapi itulah benda yang dia suka, raikan. Bulan 12 hari tu kami buat. Tuan-tuan nak bodul, saya boleh bagi semua detail SOP. Saya buat bulan 12 baru ni, klinik bola sepak Darul Murtada. Pendaftaran hari pertama 300 orang. Jadi kita terpaksa ambil 100 disebabkan kita ada limitation di tempat. Kita sediakan buku, maksudnya budak-budak ni datang pukul 6 pagi. Tuan-tuan dia pun datang pukul 6 pagi. Datang 6.30 pagi duduk di Padang dah. Sebab siapa yang datang 6.30 pagi, kita bagi hadiah jersey original siap dengan tanda tangan pemain Kedah, Badru Bahtiar. Oh, budak-budak seronok tuan-tuan. Buatlah pemain Selangor. Siapa dia pemain Selangor yang nampak macam tok sikit, Amri Yahya ke, atau siapa-siapalah yang budak-budak seronok. Siapa dia? Cari. InsyaAllah FAS akan bagi kerjasama. Mereka sangat seronok. Kan Football Club Association Selangor, dia seronok kalau dia terlibat dengan program CSR dia panggil. Dia nak juga mileage dia sebagai kelab bola sepak, kena pula Masjid Bukit Jelutong yang ternama macam ni, lagilah dia nak. Jadi win-win situation lah, kita tak rugi apa, dia tak rugi apa, dua-dua dapat manfaat, dapat manfaat anak-anak kita ni, Masya Allah. Mereka hidup di zaman yang teknologi sakan sangat, maka kalau tidak ada aktiviti fizikal yang disuntik, mereka akan hilang tu. Mereka akan hilang. Bisa buat, saya buat sendiri tu. Tuan-tuan balik tengok dalam page kami, Murtada Dakwah Center, cuba tengok. Allah, budak-budak 6.30 pagi duduk di Padang. Cuma satu kebimbangan berlaku waktu kita buat kempen ni di Ulu Kelang. Budak-budak terlalu banyak keluar pukul 6.30 pagi. Mereka takut kena colek. Maka buat perbincangan dengan mak ayah. Mak ayah kata, okey kami boleh hantar. Masalah je ada mak ayah yang hantar. Ayah dia hantar motor pagi-pagi ni pukul 6 pagi, hantar dia pergi semayang. Ayah pula patah balik pergi tidur. Mangkuk ayun, tunggu. Ini berlaku. Ada? Maka sebab tu ingat, mereka hidup di zaman yang teknologi sedang naik, maka kalau tidak ada alternatif yang mengikut selera mereka, nescaya mereka akan semakin jauh dengan agama. Dan sekarang alhamdulillah banyak saya tengok di Penang baru ni, satu masjid depa buat, budak-budak yang datang berjemaah di masjid bagi duit poket RM3. Di masjid seberang Perai ada satu masjid, dia buat apa? Budak-budak yang datang berjemaah ada kupon dia. Cukup 7 kupon dapat makan KFC. Cuma adjust jangan bagi makan KFC. Itu junk food, confirm-confirm lah tak elok untuk anak kita kan. Adjust lah bagi makan benda yang dia nak. Apa benda yang dia nak, tak apa carilah.
bagi bina semangat dia untuk dekat dengan masjid. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih, di saat kamu nak melihat siapa generasi 20 tahun di zaman kamu, tengoklah anak-anak kamu di dalam masjid hari ini. Jangan duk marahlah, dia kata, ustaz, bukan kami tak mau budak-budak main masjid, tapi depa ingat biasa, tuan-tuan, budak-budak ingat. Yang kita heran, orang tua ingat. Dia kata, ustaz, susahlah ustaz, budak-budak main depa duk berlari di masjid. Tak apa kalau budak-budak lari, yang kita takut orang tua lari. Habis-habis sembahyang dia kalut nak lari pergi mana tau? Biar budak-budak berlari di belakang tu, tak ada masalah. Sediakan playground kat depa ke apa sikit, buatlah tempat depa aktiviti memanah ke apa, biar depa main di belakang, tak apa insya-Allah. Depa akan terikat hatinya dengan masjid. Wallahi saya tengok depan mata saat ayah saya jadi imam masjid di Sungai Petani, Masjid Abdul Rahman. Masjid di antara yang terlama di Sungai Petani tu. Ayah saya jadi imam, kita ikut tu pagi-pagi ya, saya pergi subuh saya duduk ikut. Ada satu pak cik ni, dia suruh cikgu je, cikgu biasa. Setiap pagi subuh dia akan bawa anak-anak dia pergi yang semayang di masjid. Saat anak dia tidur tu dia akan dukung. Cempur, orang Kedah panggil cempur. Sini panggil apa? Diangkat tu. Gendong. Gendong, cempur, apalah. Galam mak nenek benda lah. Kira tuan-tuan faham lah. Maksudnya anak diangkat tu, dia letak. Biar anak dia tidur, dia pergi semayang. Setiap hari dia buat benda tu. Kita duk pelik kata, biarlah budak tu tidur di rumah. Tak. Dia sudut pandang dia berbeza. Dia bawa anak dia, dia letak lah. Ha, contoh semayang, dia ambil sudut tepi, dia letak anak dia belakang. Takut tak belakang sana, main-main pakai jadi anak orang lah. Okay, anak dia tu. So, dia letak lah sebelah dia, dia semayang. Dia biarlah anak dia tidur. Setiap hari macam tu. Kalau ada hari yang anak dia jaga, jagalah. Tapi kebanyakannya hari anak dia tidur. Berterusan sampailah anak dia jadi remaja. Umur dia, anak dia 16-17 tahun. Masih lagi kekal pergi masjid. Saya jumpa anak dia beberapa tahun yang lepas. Pada umur anak dia, saya rasa dalam 19 ataupun 18 tahun. Anak dia tu jadi mak rempit. Memang mak rempit, tuan. Memang kita tengok dia tu, memang tengok status Facebook dia, memang mak rempit sejati lah. Bukan mak rempit part time, full time. Tapi yang mengejutkan saya, walaupun dalam status dia mak rempit itu, tuan-tuan, setiap kali solat fardu, dia semayang di masjid. Sampai dalam raga motor dia sebagai mak rempit tu ada kain pelekat. Jarang orang dalam duk angkat tayar ada kain pelekat dalam, dia seorang ada. Sebab apa bila kita tanya, dia kata, hey, ni beda nak singgah semayang. Hui, dalam rempit-rempit tu. Bukan nak mengiyakan pada dia merempit, tetapi nak cerita tata, disebabkan tarbiah ayah dah mula menjadikan habit dalam hidup dia masjid, maka dia tak tinggal walaupun jadi macam tu. Datang dengan seluar koyok-koyok, tengok macam tu kan, rambut ekor macam dengan ikat ayam nak kena meleh. Tapi masuk semayang, kita tengok, ui, malu kita. Kita duk sembang gajah terbang ni semayang ke laut kadang-kadang. Nah, sebab tu tengok permulaan tu daripada kecil tu lah. Sebab cabaran zaman anak kita hari ni. Dan yang terakhirnya, ingat hati-hati, baik, bila datang dengan teknologi yang macam ni, apa yang mampu saya dengan tuan-tuan buat? Kalau kita berbincang tanpa memberikan solusi, saya rasa is pointless lah. Tak guna juga. Maka, saya sendiri, saya buat kajian tentang macam mana kita nak mengekang isu ni. Baik, yang pertama, yang kita mampu buat. Tuan-tuan yang bawa kertas ataupun telefon, tuan-tuan tulis benda ni. Saya yakin tuan-tuan tak akan ingat sebab dia melibatkan teknologi juga. Yang bawa telefon, buat keluar, tuan-tuan tulis. Nanti balik, search dan cari. Saya dah modulkan benda tu, tuan-tuan cuma ikut untuk buat saja nanti. Nanti saya akan hantar pada tuan-tuan di telefon, tuan-tuan, insyaAllah. Baik, bila melibatkan teknologi yang main merentas sempadan ni, yang di luar kawalan saya dan di luar kawalan tuan-tuan. Sebab tu kita tengok judi sekarang, orang dah tak tikam spot toto di kedai. Dah tak gaduh pakai helmet nak tutup muka sebab malu. Sebab orang dah bukan tak berjudi, orang menukar cara berjudi. Orang dah tak tikam nombor ekor di kedai-kedai dah, orang tikam nombor ekor menggunakan telefon. Dan sekarang judi-judi moden dah semakin banyak. Daripada sekecil-kecil cara penjudian sampai sebesar-besar cara judi. Daripada ada satu website 89bet.com tu kan, semua jenis sukan boleh judi. Sampai sukan carom pun boleh judi. Carom tau, carom buah bedak tu kalau tak licin. Sukan carom pun judi, apa mangkuk ayun sangat ni. Sukan sekecil-kecil sukan tu pun. Tak usah duk pisang lah, badminton, bola, hak tu memang TikTok lah kan. Hak ni kecil-kecil ni boleh pilih tentu. Allah mampu, kita tengok.
Judi, tuan-tuan, judi ni sampai sekecil-kecil ni saya tegur ni untuk kita ambil manfaatnya. Tuan-tuan kalau kadang pi pampai atau pi mana-mana kedai pasaraya, tuan-tuan pernah tengok tak mesin yang bila bos RM1 dia mai turun datang tu macam beho punya tu kan, dia tarik tangkap anak patung, poin jatuh. Pernah tengok mesin tu? Majlis fatwa telah membahaskan itu adalah judi. Tapi ramai ada orang Islam Melayu kita duk main. Ramai. Ataupun dulu kita ni semua buat ni, zaman-zaman ni insya-Allah semua buat. Tuan-tuan pernah ada pergi di kedai beli satu kertas, lepas tu kita buka dapat 2 kupang, dapat 1 kupang, dapat pemadam, dapat pensel, dapat pen. Pernah buat tak tuan? Bayar 1 kupang tu. Dalam tu ada yang paling tinggi harga RM5. Oh duk tunggu dapat RM5 tu dia buat keluar RM5 haram tak dapat. Dapat tak pernah duk main tu? Itu juga judi. Perjudian moden ini banyak yang sama ada sedar atau tak sedar kita terlibat. Dan saya pesan kepada adik anak-anak muda ni yang datang ni ataupun yang dia sedang tengok live, banyak dah yang sekarang yang main game PUBG, yang main game Dota, yang main game Mobile Legend, yang main game-game online ini, yang beli-beli kredit dan mereka buka box ataupun mereka buka kotak-kotak untuk dapatkan pakaian senjata yang elok-elok sikit ni. Ramai dah yang dia buat. Ramai ingat itu juga adalah judi. Seolah-olah dia tikam lah dalam box ni, dia macam nasib lah buka dapat. Ada yang ni dapat kad biasa saja. Maka ia adalah judi yang dimodenkan. Tolong hati-hati. Judi tetap judi. Apa jua kaedah dia. Baik, nak buat macam mana? Lucah nak tengok benda-benda yang melibatkan benda-benda 18 porno-porno ni pun menggunakan telefon. Apa yang kita mampu buat? Baik, yang pertama, peranan tuan-tuan dan saya sebagai ayah dan mak. Sebabkan anak-anak kita sekarang kadang-kadang bukan dia nak tengok pun, tetapi kadang-kadang iklan tu masuk dalam telefon. Macam kita duk scroll down Facebook, cari main iklan baju dalam. Baik, sejujurnya tuan-tuan tengok ke tidak? Bawa kes orang siapa yang bila main keluar iklan baju dalam, dia cepat-cepat scroll. Bawa kes orang ada? Semua tengok belakang termasuk saya. Bila iklan baju dalam, yang pakai yang memperagakan umur 80 ke 18? Pernah tak tengok orang tengok iklan baju dalam umur 80, tua nak mampu lembek tu ada? Tak ada. Dia datangkan dengan model-model yang cantik, yang bentuk badannya baik dan sebagainya, membuatkan kita bernafsu untuk tengok. Baik, kalau kita pun terumpan, agak-agak anak-anak kita, mereka mengalami situasi yang sama. Dan bila duk susah tu datang bangkitnya hawa nafsu, dia akan, dia tak mahu dah tengok yang sikit-sikit tu, dia akan tengok yang lebih advance, lebih advance. So apa yang kita boleh buat? Tuan-tuan yang di rumah ada Unify ataupun streaming ataupun Maxis Fiber apa semua tu kan, tuan-tuan boleh pergi ke HQ dia ataupun center yang terdekat, minta diaktifkan namanya parenting control. Dia dah buat siap dah nak? Maksudnya tuan-tuan pakai Celcom ke, Maxis ke, Digi ke, U-Mobile ke, ataupun Streamit ke, Unify ke, Maxis Fiber ke, dia dah ada dah. Cuma nak diaktif ataupun tidak saja. Parenting control, pergi dekat dia habak, dia tahu. Apa fungsi parenting control? Dia akan block mana-mana bentuk website atau mana-mana bentuk apps yang berbentuk lucah ni, dia automatik akan block. Maksudnya kalau orang nak masuk tu, automatik dia tak boleh. Dia panggil, dia akan blok mana-mana IP address yang berbentuk benda-benda yang macam ni. Tetapi ada pula benda yang dia boleh bypass. Maksudnya dia akan blok lah aplikasi lucah ke, website lucah ke, ataupun nak download di Play Store ataupun iOS yang berbentuk benda-benda yang tak bagus, dia automatik tak boleh. Itu yang pertama yang tuan-tuan boleh buat dan saya boleh buat. Yang kedua, kalau yang pakai Allahumma salli ala Muhammad, iPhone. Kalau yang pakai iPhone, tuan-tuan boleh pergi check ataupun tuan-tuan boleh beli. Ni kena langgan sikit lah. Namanya Qu Studio. Q-U Studio. Dia adalah satu bentuk apps juga yang dibuat untuk tuan-tuan boleh kontrol telefon anak-anak kita. Untuk kita pantau. Untuk kita tengok lah. Di antaranya lagi, tuan-tuan boleh download namanya Parental Time Lapse. Dia satu app yang dalam tu saya dah buat modul tu siap dah untuk tuan-tuan boleh baca dan ikut je nanti dia buat. Saya dah buat dalam bentuk PDF. Nanti saya bagi insya-Allah, saya akan ambil, saya akan bagi nombor telefon tuan hantar, saya akan hantar balik je. Tak ada cost apa pun nak bagi je. Dia ada 3-4 app yang tuan-tuan download, dia automatik dia tolong. Kalau tuan-tuan yang ada kemampuan sikit,
Tuan-tuan jadi pakai, sekarang ni tuan-tuan pakai kredit lagi ke atau pakai line? Line dah kan semua. Tak tahu tak ada dah nak pergi goreh-goreh nak buh serabut kepala otak aja. Baik, yang pakai postpaid. Apa yang tuan-tuan boleh buat? Tuan-tuan cuba pergi di mana-mana center yang tuan-tuan guna, Celcom ke, Messi ke, tak kisah. Tuan-tuan minta dia upgrade untuk ada subline. Maksudnya untuk anak-anak kita, abang kan depa, okey hampa semua duduk bawah bawah lah ni. Line depa tu duduk bawah tuan-tuan semua ni. Dan tuan-tuan boleh request kepada center-center Maxi ke Celcom apa semua ni, telekomunikasi ni, agar diblok mana-mana website yang tak okey ni lah, yang 18 tahun ke atas. Dan kalau dia buka, tuan-tuan boleh dapat report tu. Bayangkan anak tuan-tuan buka nak report. Nah, nombor telefon sekian-sekian dah access masuk website ni. Oh, tuan-tuan telefon tu, eh, hey, buka website apa? Oh, anak kita goyang. Oh, bapak aku ni kasyaf ke apa ni? Ada CCTV tu. Dia sekurang-kurangnya mendidik dia nak buat benda apa, dia beringat. Jadi saya bagi tuan-tuan, saya bagi dalam bentuk PDF tu insyaAllah. Waktu-waktu agak terhad dah ni. Okey, ingat, yang tu yang pertama. Maksudnya tuan-tuan PD ni minta jadi subline, masuk di bawah tuan-tuan, maka tuan-tuan automatik boleh kontrol. Dia ada satu namanya parental time control. Parental time control ni satu apps yang dibuat untuk tuan-tuan kontrol telefon anak-anak tuan-tuan yang besar macam ni. 13 tahun, 14 tahun, 10 tahun. Yang mereka biasa, saya yakin mereka dah ada telefon sekarang. Untuk time control ni, tuan-tuan boleh shut down telefon dia dengan ada waktu tertentu. Maksudnya lepas pukul 10, telefon dia tak berfungsi dah. Dia buatlah macam mana pun tak boleh. Maksudnya kita beritahu dia, okay 10 dia automatic lock sebab apa? Waktu tidur. Kan, pukul berapa sekian-sekian tuan-tuan boleh set dah tu. Ada namanya time frame control tu lah. Dia automatik dia akan buat. Ha, jadi kita tuan-tuan set, okey habak kan dia siap-siap. Okey, sampai pukul 10 macam mana? 10 kalau hang masih duduk main game ke apa, abah tak buat nak dia automatik. Sama ada tuan-tuan boleh jadikan telefon tuan-tuan sebagai HQ untuk control atau set siap-siap. Dia auto update. Pukul 10, vap, tutup tu. Tekan ke lah macam mana pun tak boleh. Internet dia akan block dan sebagainya. Ana? Baik, seterusnya, bila berlakunya kontrol-kontrol yang macam ni, maka wujudnya golongan sayap kiri yang buat, dia panggil benda-benda yang berbentuk app yang nak lawan benda ni. Contohnya apa? Bila ada yang macam tu, dia buat namanya VPN Turbo. Tuan-tuan tulis dulu. VPN Turbo. Yang kedua, dia panggil Thunder VPN. Yang ketiga, Panda VPN. Apa fungsi VPN-VPN ni? Dia bypass. Maksudnya bypass ni dia bagi tembus juga menukar IP telefon ataupun laptop menggunakan IP baru. Contoh mudah macam ni, saya bagi tuan-tuan faham. Setiap telefon tuan-tuan dan telefon saya, komputer, laptop ataupun mana-mana akses teknologi memiliki IP. IP ni macam IC. Surat beranak. Jadi setiap daripada itu, sebab tu kalau berlakunya jenayah, automatik dia boleh detect. Polis akan detect melalui itulah. So apa fungsi VPN Turbo apa semua ni? Dia bypass untuk tembus. Ha, untuk tembus je lah. So dia tukar lah, tukar IP Indonesia, tukar Brunei. So dia akan tembus untuk tengok lah benda-benda yang merapu ni. Maka kalau tengok ada dalam telefon anak, tanya dia, dia buat benda apa. Delete lah, kalau ada uninstall lah. Bagi kita bimbang benda ni akan berlaku. Bukan nak menghilangkan keyakinan kepada anak-anak tuan-tuan, tapi wajib berjaga-jaga. Sebab zaman mereka dan zaman kita dah berbeza. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan manfaat. Tidak berniat nak mengajar tuan-tuan, saya lebih jauh lebih muda, tetapi sedikit sebanyak yang kita boleh share, kita share lah. Cabaran mereka-mereka ni sangat bermasalah. Bulan lepas seorang budak berumur 11 tahun ditangkap disebabkan nak merogol umur 6 tahun. Bila cek, sebabkan duk tengok aplikasi lucah. Main game puzzle, buka baju orang apa semua, dia ketagih sehingga kan dia rogol, nak rogol budak umur 6 tahun. Tahun lepas juga pada awal tahun, umur 6 tahun rogol sama-sama budak satu pra dengan dia, 6 tahun dengan 6 tahun. Bila cek-cek balik, dia hanya main game lucah dalam telefon, tidak dipantau oleh mak ayah. Maka hati-hatilah zaman kita ni. Bukan nak bersangka buruk pada anak-anak, tapi kita nak membantu anak-anak memfasilitkan teknologi sesuai dengan keperluan dia, dengan penggunaan dia insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan di atas keraifan ilmu saya bercakap. Saya mohon maaf atas kekasaran bahasa atau tertinggi suara. Baik tuan-tuan yang nak aplikasi yang saya sebutkan tadi, yang kita dah mudahkan untuk tuan-tuan download sahaja.
Saya tak dapat apa-apa bayaran lah. Cuma kita buat tu untuk memudah cara tuan-tuan sebagai mak ayah. Saya pun sebagai ayah kepada 4 orang anak. Saya pun takut anak saya semua lelaki. Maka kita, saya terpaksa buat kajian berkaitan tu. Nanti tuan-tuan hantar je kat 014-601-9494. Nanti saya akan hantar kat tuan-tuan. Saya akan hantar tentang macam mana nak-nak tu lah. Nama-nama yang tuan-tuan kena download tu. 014-601-9494. Ini saya hantar, tuan-tuan tulislah saya daripada jemaah masjid sekian. Saya akan hantar tu insyaAllah. Ya, jadi sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, jiran tetangga kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tak sedar, ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada malam kami, tangan yang banyak melakukan kemungkaran dan kerosakan di atas muka bumi-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sebagai seorang hamba-Mu yang banyak melakukan dosa, ya Allah, kalau Kau tak ampunkan dosa-dosa kami, kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, andai ada dalam kalangan kami hadir hari ini yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Andai ada dalam kalangan kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Andai ada dalam kalangan kami yang masih terlibat dengan kezaliman, yang makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang masih meninggalkan salat, yang belum melakukan zakat, izinkan kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sebagai seorang ayah, kami berdosa kepada anak-anak kami, ya Allah. Kami mengambil hak mereka daripada mengajarkan anak mereka ilmu agama, ya Allah. Kami mengambil hak mereka tidak mengenalkan kepada agama mereka, ya Allah. Ya Allah, kami sebagai seorang suami, kami berdosa kepada isteri kami, ya Allah. Kami sebagai seorang isteri yang berdosa kepada suami kami, ya Allah. Kami sebagai anak-anak, kami berdosa kepada mak dan ayah kami, ya Allah. Maka rahmatilah kami, ampunkan sekalian perbuatan kami, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم